Ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan bahwa lahirnya IMB ini karena ada pengkhianatan di dalam juga. Iya. Bahkan pada waktu awal saya akan diseret dengan uang yang diberikan. Dan alhamdulillah tidak nyampe. Sehingga itu bisa terjadi. Yang kedua, juga ada salah penyikapan dari kepala dinas waktu keluar pembukuan. Yang artinya saya yakin dengan poin 13 izin itu selesai ke PUN. Ternyata yang ditutup bukan poin 13, tapi prosedur pembukuan. Sehingga kita kalah terus sampai apa. Dan itulah jalan Allah memberikan kesadaran kita. Jadi waktu itu kalau lihat tersebut kita sudah kepojok. Karena satu-satunya poin 13 yang kita harapkan membatalkan itu ternyata bukan di sini yang dituntut. Saya bertanya ke badan hukum, kenapa kita kalah terus? Paling jelas di poin 13 apabila terjadi tidak ada keresahan itu batal Pak. Baca poin 13 IMB itu adalah pintu darurat kita apabila terjadi keresahan. Ternyata kita terus sampai bakal, tapi tidak berhenti. Sehingga Allah menghadirkanlah pemalsuan tanda tangan. Dan itu merupakan critical point bagi ini suruh. Kita tunggu saja. Dan kalau cerita saya banyak tamu, saya lebih banyak tamu. Dan bukan negara. Dan saya jelaskan, ternyata orang luar lebih paham. Buat lokasi, dijelaskan. Dan itu keluhan tiga Pak. Pada kami itu, pertama disiplinan. Alhamdulillah dalam koridor kita tidak bisa turun di mana. Turun kalian deh. Gimana diskriminatif kami? Terjawab sudah. Itu jalan Allah seperti itu. Tidak paham kenapa bukan di mana? Untuk pelajaran kita. Dituduh tadi membongkar gereja sebenarnya tidak ada gereja. Bapak melihat di sana di bawah kemana tuh? Bahkan kamu yang kan karbon itu tiap minggu disewa 2 juta supaya dia tidak dijalan 2 juta dalam semacam selamanya, mereka tidak pakai karena bukan begitu, ini kan sopor tadi itu ya. Yang ketiga, dituduh sama arah beribadah lah masa pernah diterobah, kita arah, kita diterobah kita hilang ya semua kedua yang tiga itu tidak terbukti. Kemudian, tarik ke arah politik. Saya di RDPU 2 kali, RDPU dengan Komisi 8 dan yang kedua gabungan. Dan yang pasti bahwa kami sudah mendapat pembenaran dari Menko Polhukam 2 kali rapat. Rapat pertama saya puas, sudah benar atau benar? Ini soal izin, backup semua, semua departemen backup. Semua departemen, lintas departemen di Polhukam harus membackup wali kota. Perintah Menko Polhukam waktu itu. Jadi kita jalan perasaannya. Mereka hanya menekan politik di DPR. Yang terakhir waktu mau RDPU gabungan 3811, saya suruh ke Pak Mendagri. Pak Menteri, kalau kita semua ngomong ini bisa sampai waktu itu selesai. Kurang beda-beda. Jadi atas nama pemerintah Bapak ingin cari Pak Mendagri kan orang Padang. Hanya pendek ngomong gitu. Mau pendek mau panjang gitu. Di DPR ini mau pendek mau panjang kan pendek. 3811 sepakat pendek saja. Kalau pendek, ini urusan wali kota. Soal izin, bukan soal agama. Titik assalamualaikum. Orang ambil itu lebih lama dari RDP yang pertama. Karena kan maksudnya buat begitu. RD pertama, mereka yang menanjari saya di depan DPR. Saya sendiri Pak. Kalau begitu. Bagian sedang Pak Benny Kahman. Itu yang pertama. Agendanya hanya satu. Pak Benny itu, kan kalau DPR rapat harus ada agenda. Hasil panmus hanya satu, menanyakan betulkah wali kota tidak melaksanakan putusan MA. Wah ini enak benar sekali. Begitu tanya, sudah. Ini suratnya. Tanda apa mana? Saya sudah tanyakan. Jadi kan selama itu begitu, wali kota tidak tak hukum. Tidak melaksanakan MA. Sudah. Hanya itu nanti selesai. Tapi kan tahu wali itu yang dimaksud. Ramai semua.
Oro nanya Pak Benny, oke kalau itu satu lagi pertanyaan. Apa dalam ada Pak? Saya batalkan. Surat tanggal 11 Maret. Ramai lah itu, sudah selesai. Tau, Pak. Masih belum puasa, timur itu ada. Itu setelah prosedur. Kemudian hasil dari putusan pengadilan itu kan inkrah. Itu yang menjadi critical point saya membatalkan. Dua kali saya konsul dengan final untuk membuat surat. Awalnya surat hanya satu, mencabut pembekuan dan membatalkan. Kata Kutama, jalan satu, dua saja. Satu, mencabut pembekuan, jalan beroperatif, boleh. Ya, cinta. Jadi waktu itu, setelah tiga hari, saya minta Pak Sekda, panggil GKI, jelaskan bahwa kita akan batalkan. Petunjuknya baru gitu. Ada dokulen, ada nama hadir, kemudian mereka hadir. Mau terima nggak usah mereka. Jelasnya, jadi ini soal prosedur. Jadi kalian teman-teman di dalam hati-hati dong prosedur. Yang kayak kita sudah pede bahwa kita akan menang karena ada poin 13 di IPB. Tapi ternyata bukan itu yang ditutup. Pintar mereka itu. Pintar. Maka Pak Haji ini kan pintar loh. Pak Haji itu dosen ya. Kita seingat. Tapi ya kita orang bisa buat makan Allah lebih hebat makan. Jadi itulah yang kita juga kita sama akan muncul itu. Dan setelah itu jadi di dalam klausul itu menjadi klausul yang kedua. Oh, inkrah. Klausul pertama menjaga stabilitas, kedua ada itu, yang ketiga untuk menjaga rotasi. Saya yakin bahwa mereka tidak menerima, Pak. Saya sudah pasti yakin tidak akan menerima kalau dipindahkan. Karena sudah menjadi target mereka di situ. Ini buat Bapak lihat. Di setiap ada rumah Hermina di sebelahnya di GKI-nya. Entah apa itu maksudnya. Di Bandung, di Depok, dan di Bogor. Entah itu partai. Tapi yang tiga kasus, ada Yasmin Hermina, ada GKI. Boleh lihat. Ya, dan maksa. Keduanya kan sudah jadi seperti GKI, Mbak. Kalau di situ, ya orang itulah. Sedikit ayamnya. Dan itu kan besar, Pak. Sepuluhnya besar. Jadi, jadi maksudnya itu kalau pindah tempat bukan dia, Pak. Sampai dari kursus dia begitu. Dia kalau pindah tempat bukan dia. Makanya dia paksa dia. Tapi dengan putusan itu, mereka sudah dengar. Dan selama proses bayar 6 bulan itu, semuanya jemaahnya sudah lelah, tidak pernah sudah pasrah lah. Kenapa kita tidak buat perintah Tuhan begitu kata mereka? Jadi mungkin kita tidak disetujui situ kata jemaahnya. Karena sebenarnya kan kembali ke pengadilan, ke basic gerejaan di depannya. Dan sejak beberapa tahun itu sudah dicabut. Pos Yasmin sudah dicabut. Dan saya pegang tadi saya di mana saja itu dari mereka berarti Pak jangan buka kemana-mana. Karena itu nanti boleh. Nah, saya simpan sampai selesai saya simpan tidak pernah saya buka. Selesai itu saya sarankan oleh hukum itu untuk dasar. Jadi ada surat pencabutan pembatalan dari GKI pengadilan tentang pos Yasmin, Bapak Yasmin. Jadi makanya dari setelah selesai itu tidak ada cerita di situ. Setelah saya siapkan di Semeru karena berpengaruh pada tadi statementnya Pak Ketua MPU yang sekarang. Yang itu sampai buat aja GKI Abdul Firman itu. Bukan jawaban saya, bukan. Cuman yang saya itu di jalan yang memakai nama orang tuanya. Beliau sangat mendukung. Sehingga hanya saya tahu di depan rumahnya. Di jalan Semeru. Dan ada gereja di situ. Sebagai gereja, Al-Bajari. Kita beli 5,5. Dulu kita tawarkan di Siliwangi, 10 miliar. Itu hasil dari dapat di Polbuka. Jadi benar membayar itu kita bayar minta balik ke provinsi bagi luar biaya yang di Siliwangi bekas kantor KPU itu 10 miliar tapi yang Semeru pas 6 miliar karena yang dekat ke situ karena apa? Di Yasmin itu secara tata ruang tidak ada gereja Pak. Ya kalau nggak tahu kalau saya dirubah ya waktu itu di dalam RTRW tidak ada gereja di Yasmin di kelurahan itu. Boleh cek kalau salah ada, ya mungkin sudah dirobah. Karena itu bukan RDTRK, tapi RTRW. Kalau RDTRK, itu SK Wali Kota. Tapi kalau RTRW, itu dan Dewan. Pendek. Nah, di Pendek tidak ada, makanya kita cari luar itu. Di Semeru, itu
ketua bar juga. Tapi bapak itu yang menolak. Yang salah ketua RW itu menolak. Loh, kan disana boleh sebenarnya. Karena masih jadi paling menolak bukan bapak itu. Waktu kita beli yang di situ. Dia ngusulin, dia ketawa. Nah, jadi ini makanya ada beberapa hal yang menarik dari kebiasaan itu. Jadi dia aja nggak mau mendewakan kita semua. Saya sama sekali tidak pernah berseteru dengan ikan. Kita tahu kan ketemu dengan Jaya di ketua dia apa, dengan Ustaz, Ustaz Pendeta Ujang. Saya lucu kan Pendeta Ujang, pengacaranya Ujang Ujang juga. Jadi waktu paman ini yang mana yang pendeta? Oh, saya bukan. Dua-duanya Ujang Pak, Pendeta Ujang, pengacara Ujang juga. Muslim lagi pengacara. Kembali kepada Mas Ketan Pak Mendal waktu di DPR, bahwa ini murni masalah perizinan, bukan masalah agama, tidak ada diskriminatif, maka urusan dari wali kota. Maka orang dari masalah ini, ya saya buat surat saja, surat pembatalan. Dan betul di poin 5 itu memang memberikan kesempatan untuk gugatan. Dan mereka sudah tahu diri bahwa kamu gimana kalau gugat. Makanya hanya main-main di istana terus. Di depan Pak SBY. Nah, Pak SBY suruh banyak. Lama kan saya ada pokoknya Pak Menteri Agama Jumat Rahim sampai Pak SBY, Pak Suri Nama Alim. Sampai belum mulai makan, telepon saya. Kalian ini, betul sih, nanya. Saya terima kasih di sini. Ya kan, kenapa? Bukan saya. Karena dia orang itu. Kayaknya dia. Kalau kita punya kalian, Pak Menjal itu. Padahal, buat untuk diri ya, hanya satu saja kepada Pak Menjal itu. Jadi kalau ini masalah hukum, sebenarnya tidak perlu banyak-banyak pembentukan apa. Antara bahwa Pak Musum Aca Jumlah, bahwa ini sudah menjadi masalah, tidak cerita lagi. Dan mereka tidak akan mau di tempatan lain. Kecuali Pak Jumlah Nyara, tapi kalau yang motor di situ, tidak akan mau. Saya udah waktu yang saya berani beli bangunan itu, oh hari ini ambil, kalau ini pakai kantor aja kan dia. Saya banyak kantor sama segerasi, Ismail. Karena lama tidak diambil, lama sekali itu menjadi bangunan kosong, mungkin Fiber juga tidak ada pakai, karena benar tidak ada. Kalaupun mau renovasi, kenapa kan ambil aja itu? Udah bangunan pas miliar, itu dijual buat ngegedein jodoh, bisa. Kalau kita memang kebutuhan di gereja, maka sampai mereka ini butuh apa sebetulnya? Tapi kalau dari case yang ada, di situ saya minta Tuhan sebelahnya ini. Tiga kota yang saya lihat, itu seperti itu. Makanya kenapa ini harus dipasang? Itu saya kan Pak Ketua, jadi saya tidak bertanya lebar karena semuanya sudah memberikan gambaran. Hanya tadi kalau ini masalah hukum, tidak perlu banyak diskusi dari kemarin. Persyaratan maupun kerja apa? PBM sudah jelas. Persyaratan dulu saya pernah diri Pak, kepada Pak Budi. Saya pernah kasih satu waktu itu. Coba tanya ke Pak Budi, saya tentu belum nanggung. Saya tentu belum nanggung. Ada yang di 107, satu blok dijual ke non muslim. Entah berapa isinya, mau 100. Jadi pada waktu berizin sudah sesuai. Di situ, nah kan itu. Nah, ini yang sang asisten salah ngomong Pak Budi. Tidak ada, Pak. Bukan tidak ada. Siapin nanti kita. Karena kan kalau bikin setmennya mahal, Pak. Gue sampaikan, Pak. Nanti kita yang proses. Itu berlalu tidak jadi, dan kemudian dibangun. Kata Pak Budi begini. Ceritanya kalau mau beli ini Pak, ya ini ya. Semua yang beli rumah di sini bikin pernyataan bahwa kalau dibuat gereja setuju. Oh itu pernyataan orang yang berbelah Pak itu. Kan berbelah dicek aja mau beli juga. Nanti sudah turun dari WC Pak, urusan lain jadi. Jadi kata Pak beli itu ini sudah Pak, semua yang beli rumah di sini itu bikin pernyataan orang Pak RW beli rumah beli gereja. Mas saya enggak biar dari Pak RW saya terima, saya bikin. Jadi hal-hal seperti ini ya tidak perlu banyak berapa karena makin panjang makin sulit. Di sisi lain juga ini kan ada indikasi nyari duit Pak. Dulu ada tiga orang itu setiap Sabtu ada ke Kalimantan, ada yang di luar donasinya. Makanya yang dari luar datang melihat donasinya benar kok nggak selesai-selesai gitu. Itu ada yang itu. Yang donasi dari luar itu, ya orang luar itu datang hanya
kok donasinya nggak selesai, ini lama apa? Beredar. Ternyata kan buat tutupnya naik, malah cuma buat kita jadi tutup itu, tutup ini gitu kan. Nah, kemudian juga yang pasti dari dalam lebih banyak. Anda salah seorang pengusaha jalan juga, juga rasa kriminalu. Kebetulan kakaknya juga kemarin juga ikut pengkestan, marah-marah menyakit rasanya. Karena saya panggil Pak Sekda, Pak Menggunawan, bawa kasih ke Bapak itu berkas itu. Baca berkas, baru dia deal. Dia penyumbang besar, penyumbang terbesar ketika itu. Termasuk Pak Hate, kan itu, Bapak itu, mana Bu? Itu sumber uang. Itu sumber dari minyak dari Kalimantan, juga minyak macam satu. Makanya minggu pagi aja itu duitnya banyak. Dan apakah kan banyak yang kena sokong juga Pak Hate. Nah, beda saya selama sekian tahun, saya ke Pak Iman, ke Galis, pokoknya ada di belakang. Ini yang urusan muskida. Kalau kami tidak sanggup, baru ada di depan. Jangan ada satu orang pun yang kena sirat. Nah, ya, bagaimana? Itu, Pak Bila. Jangan ada satu orang pun yang kena sirat. Jangan, kita hindari. Kalau kita boleh dipukul, Pak. Makanya kalau baik dipukul, sudah dipanya. Yang penting kita tidak melukai mereka. Satu kena sirat, wah, ini ceritanya kemana-mana. Jadi, saya juga kaget kenapa ini harus ya, kaget sih, karena tahu latar belakangnya gitu. Jadi ya sudah, gimana, kita lihat saja. Ini mau apa ujungnya gitu. Apa ujungnya. Ya, apapun penolakannya, yang tadi pada kata Pak Sukut, saya juga gak mau jadi gitu. Karena berangkat dari kebohongan dan kejahatan gitu. Sebenarnya waktu yang lahir dulu apa ya, Pak? Satu yang di belakang Jogja. Itu pada anggota ada orang Pemda, Pak Taman Ketara namanya. Itu duduk Pak Lisman. Sama-sama apa? Itu lahir dengan tangga yang sama, 2 IMB Pak. Melalui tadi, melalui channel yang bisa masuk ke dalam itu. Yang itu apa? Dulu pernah ada konflik, kata lahir. Yang sebagai Pak Taman gini. Itu kan Jogja dibukanya siang. Pagi kan masih tutup. Jadi tadi sama MOU sama Jogja, store itu. Jadi kalau parkir di situ. Makanya aman aja. Jadi, dan banyak juga kita toleransi gereja sudah berdiri Pak. Gereja yang sudah berdiri, gereja yang di Cirebon juga di apa itu, dan gereja Cirebon sudah berubah izinnya, gereja Hayam, BPP, di apa jadi ber, jadi banyak. Tuan-tuan kan yang ini jemaahnya kejari, yang itu jemaahnya. Padahal pun mesin izin, kita bahas dan share. Sedang pagi kembali desain, ini jangan diberi ke OB. Misi ribut, sebagai OB kan 9 banding berapa lah. Misi ke 1, 2, 3, kita dibongkar gitu. Wah itu merah. Jadi itu bantuan kita wisdom. Sudah ini kita maju badan, pemutihan saja. Kita sudah berdiri kan ya. Paling ada 3 gereja yang sudah ada tapi belum punya IMB. Itu saya jelaskan orang-orang itu. Di peraturan itu sudah ada pilihan. Kita tidak itu open bar keluar untuk kasih izin, tapi kita pakai dinasnya sudah dibahas secara pemutihan saya. Sehingga dari itu selesai. Pemutihan tidak harus dibongkar. Ya, kalau itu harus dibongkar, 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 dibongkar. Begitu Pak. Nah, jadi saya hanya ingin mengingat bahwa nanti itu masalah hukum, jadi tidak menunjukkan banyak lebar, tidak membuat hal-hal yang sebagai kamu pembulan itu. Ya cukup kembali saja persyaratannya apa. Apakah ada mis sebelumnya? Kan di situ jelas penduduk berapa yang di situ, yang di luar berapa kan? 60 kakak atau berapa yang di situ? Nah soal bedeng dulu sudah kita, ya mereka tidak mau jual, itu kita mau beli. Nah mereka kita suruh kita mau bongkar gitu. Tapi nanti kan beli bongkar. Cara itu saya belum berakhir lah. Belum berakhir jadi jalan seperti lah sudah. Ya mudah-mudahan ini menjadi apa gambar kita semua bahwa kita suruh secara reuni. Hukum sudah selesai sudah jangan kata Pak Imam jangan membuka macam tidur di polis karena ya kalau pun masih kita bisa dalam kita bisa kendalikan sekarang betul dulu yang Pak Imam garis nggak boleh setelah itu tega udah masuk tunggu lagi nanti kalau kita udah kewalahan baru saya panggil gitu. Bukan lagi, tak payah. Emang di sini ya, kayak mengisi kertas yang mengalir payah.
toh ini bisa serem kan, justru kalau makin begitu makin tidak terkendali kan, dan termasuk untuk banyak diulang-ulang dan panggil pemandangan. Jadi yang mohon maaf kalau tidak runtut itu karena tadi saya selalu pun sudah banyak disampaikan dan hanya beberapa poin-poin yang perlu kita perhatikan. Jadi kenapa naik motor berjalan tanpa masker di situ? Karena saya juga ada tanah kita menjual dan digantikan di Baru Mangkaya. Saya dari Skadu. Aku berusaha bantuan saya dulu. Kenapa? Karena selalu mbak komodir dan selesai lah itu. Sudah kalau ada ambil saja semester aja gitu. Tidak ada pasrekor jadi itu. SM sudah ada, dia melaksanakan itu. Karena SM itu tabur yang sadian itu. SM itu tabur buat. Bukan yang sadian. Jadi itu. Sekarang jadi panitianya kan berarti harus setuju. Dan kalau mau tanya itu yang belinya dulu PR2T kan fasik lah. Dari sana. Pak Desa jadi tahu belinya berapa untuk apa itu. Kalau misalnya, oh itu kutator kata apa ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, saya berharap nanti sebelum kita